Puluhan supir beserta kondektur bus menjalani tes kesehatan hingga tes narkoba di perusahaan otobus Prima Jasa, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Selasa pagi. Upaya tersebut dilakukan guna memberikan keamanan dan keselamatan terhadap para penumpang saat perjalanan libur Natal dan Tahun Baru. Satu persatu, sopir beserta kondektur bus menjalankan pemeriksaan tes kesehatan hingga tes urin yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan serta pihak kepolisian hingga Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya. Kegiatan tersebut berlangsung di perusahaan otobus Prima Jasa, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya pada Selasa pagi. Pemeriksaan kesehatan meliputi tekanan darah hingga kolesterol, sedangkan untuk tes narkoba melalui pengecekan tes urin. Kanit Turjawali Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Pujiono menyampaikan, dalam rangka operasi Lilin Lodaya 2022, pihaknya bersama tim gabungan melakukan pengecekan terhadap kondisi supir beserta kondektur bus guna memastikan kesehatan awak bus yang akan melaksanakan perjalanan saat momen libur Nataru. Jelaskan bahwa dalam rangka operasi Lilin Lodaya 2022, pimpinan memerintahkan untuk seluruh awak bus khususnya Prima Jasa dilakukan pemeriksaan bagi supir ataupun kernet yang akan melaksanakan perjalanan. Pemeriksaan meliputi ke-1 pengecekan darah, kemudian tensi, ke-3 tes urin. Itu sementara. Sementara itu, dokter fungsional Puskesmas Parakanyasat, Dinkes Kota Tasikmalaya, Dr. Beta Selinia menyampaikan, dari 32 orang awak bus yang diperiksa, hasilnya tim medis menemukan 4 orang di antaranya memiliki riwayat penyakit diabetes. Kemudian ditemukan 3 orang memiliki hipertensi dan 3 orang lainnya mengalami buta warna yang dialami oleh kondektur bus. Beta mengatakan, untuk yang memiliki tensi tinggi, tim medis sendiri telah memberikan obat. Namun jika seandainya dianggap tidak memungkinkan, maka pengidap hipertensi tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan. Kami dari Dinas Kesehatan, dari 32 orang yang diperiksa, mendapatkan 4 orang diabetes, 3 orang hipertensi, dan 3 orang lagi buta warna parkir. Apakah mereka bisa diberangkatkan atau seperti apa? Kalau yang memang tensinya tinggi, kami tadi memberikan obat dan harus istirahat. Kalau tidak memungkinkan, mereka tidak akan berangkat. Untuk hasil pemeriksaan tes urin sendiri, petugas tim medis tidak menemukan awak bus terindikasi positif narkoba. Rifki Saibani, Radar TV, melaporkan.